Jalan Nasional dari Malang menuju Kediri atau sebaliknya via Kota Batu, Jawa Timur, Rabu, tanggal 3 Februari tahun 2021, malam, tak bisa dilalui kendaraan umum. Penyebabnya, jalan raya tersebut tertutup material tanah longsor dan beberapa pohon juga tumbang. Dihimbau, pengguna jalan raya mencari jalur alternatif. Saat ini jalan di Desa Pait yang menjadi akses Malang Kediri dan Jombang itu, betul-betul tertutup tanah longsor dan pohon yang tumbang, sehingga akses menuju Batu dan Kota Malang, tak bisa dilewati. Dihimbau untuk seluruh pengendara jalan, untuk mencari alternatif terlebih lagi putar balik ke arah Malang, untuk yang dari arah Malang. Untuk sementara jalur tidak bisa dilewati sampai menunggu evakuasi selesai. Demikian dilaporkan dari Dusun Kedungrejo, Desa Sukomulyo. Ya, itu terutama yang akan mengarah ke Kota Batu, dipersilakan untuk putar balik karena saat ini pijak tidak total, tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 2. Dipercaya putar balik aja, Pak, karena ada waktu di pijak, Pak. Oke, namanya terjadi, bro.